Selamat sejahtera semua. Okay. Kali ini kita buat sama juga masalah penghitungan berkaitan haba pemendakan. So, cikgu ada beberapa soalan yang lain berkaitan dengan masalah penghitungan haba pemendakan. Okay. So, kita lihat soalan ni. Mereka guna 20 cm padu larutan adjuntum nitrat, 2 mol per dm padu kepekatan. Okay, lepas tu mereka guna 20 cm padu larutan natrium klorida kepekatan 2 mol per dm padu. Okay, suhu awal adjuntum nitrat 28.5. Suhu awal natrium klorida 28.5. So cikgu dah beritahu kalau ada dua suhu awal kamu kena cari purata, tambah lepas tu bahagi 2, so dapat 28.5 darjah Celsius. Suhu tertinggi ataupun suhu akhir adalah 25.5 darjah Celsius. So perubahan suhu dia kita tolak. Okay, so perubahan suhu sentiasa nilai positif. So tolak nilai yang tinggi dengan nilai yang kecil. So dapat 3 darjah Celsius. So soalan pertama, tuliskan persamaan kimia yang seimbang antara adjuntum nitrat dan natrium klorida. Okay, adjuntum nitrat dengan natrium klorida akan dapat adjuntum klorida dan juga natrium nitrat. Okey, tuliskan persamaan ion. Okey, persamaan ion bagi pembentukan mendakan. Macam mana? Macam yang sebelum ni cikgu ajar, adjuntum nitrat garam terlarut aqueous. Natrium klorida garam terlarut aqueous. Adjuntum klorida garam tak terlarut. Apa-apa garam jenis PAH, okay, adalah garam tak terlarut. Natrium nitrat garam terlarut jadi aqueous. So persamaan ion seperti biasa, tulis ion dia dulu. Okay, pecahkan, senang je. Okay, AgCl. Okay, lepas tu buat macam matematik. Macam cikgu cakap kan. Okay, NO3 sama cancel. Na plus boleh cancel. Yang lain tak boleh cancel. So, jawapan dia Ag plus tambah Cl minus dapat AgCl. So, ni adalah persamaan ion. Next, namakan mendakan. So, dalam persamaan ni mendakan adalah adjuntum klorida. Cikgu dah pesan tak boleh tulis formula kimia, mesti tulis nama dia. Dia dah cakap namakan. Okay, next, hitungkan haba yang dibebaskan. Formula apa? Ingat lagi, Q sama dengan MC theta. M berapa? 20 campur 20 jisim larutan. Darab 4.2. Perubahan suhu dah kira dah awal-awal. So darab 3, so dapat berapa? 40 darab 4.2 darab 3. So jawapan dia 504 joule. Unit untuk haba adalah joule. Okey, kita lihat soalan yang seterusnya. Hitungkan haba pemendakan adjuntum klorida. Ingat lagi formula dia, delta H MC theta per dengan mol. MC theta kamu dah cari ya, itu nilai Q 504 bahagi mol. Okey, mol kamu nak cari. Macam mana nak cari mol? Kena tulis persamaan ion dulu. Okey, kamu tak boleh cari mol untuk adjuntum klorida, kita tak tahu. So, kita cari mol untuk adjuntum ion adjuntum dulu. Guna formula mol sama dengan MV over 1000. M adalah 2 darab V 20 bahagi 1000. So jawapan dia dapat 0.04. Okey, sama juga untuk ion klorida, 2 darab 20 bahagi 1000. So akan dapat jawapan yang sama, 0.04. So ni persamaan kimia yang seimbang eh. So 0.04 ion adjuntum bertindak balas dengan 0.04 ion klorida. Jawapan mol untuk ion adjuntum klorida yang termendak pun 0.04.
4. So gantikan dalam persamaan. 504 bahagi 0.04. So kamu akan dapat nilai 12,600 joule. Jangan lupa unit. Sebab ini adalah nilai hawa yang diperolehi untuk 1 mol agentum klorida yang termendap. Okay. Dan lagi satu, tak boleh lupa tulis nilai negatif atau positif. So, soalan ni kalau kamu lihat, suhu awal 28.5. Suhu akhir 25.5. Suhu menurun. Kalau suhu menurun, haba diserap. Tindak balas endotermik. Jangan lupa tanda positif. So, ni adalah jawapan dia. Okay, senang tu kan? Okay, next. Persamaan termokimia. Macam mana pula? Persamaan termokimia dengan persamaan kimia sama. Salin balik. Persamaan. Kimia, tapi kena tulis nilai haba pemendapkan. Tak cukup ruang. Okay, next. Lukiskan gambar raja aras tenaga. Kena ada paksi. Jangan lupa label. Okay, dan kamu dah tahu ni tindak balas endotermik. Kandungan bahan tindak balas, haba bahan tindak balas lebih rendah berbanding dengan kandungan haba untuk hasil tindak balas. So, delta H sama dengan, dah kamu dah kira dah tadi. Okay. Dan bahan tindak balas dia agentum nitrat dengan natrium klorida. Hasil tindak balas dia NaNO nitrat. Okey, senang je. Okey, seterusnya cikgu ada beberapa bentuk soalan yang dia ubah sikit saja eh. So kalau kamu lihat soalan yang pertama eh, dia beza sikit saja. So, apabila 40 cm padu larutan kalium karbonat dicampurkan dengan 40 cm padu larutan kalsium nitrat. Kamu tengok kan? 672 joule haba dibebaskan. Maksudnya, nilai Q adalah 672 joule. Hitungkan perubahan suhu. Dia suruh kira perubahan suhu. So, kamu tahu Q sama dengan MC theta. Q dia dah bagi 672. M berapa? Jisim larutan. So ada 2. So tambah 40 tambah 40. Darab C tetap 4.2. Theta kamu nak cari. So macam mana? Ni matematik. So 672 bahagi. Sebab kat sini kan darab. Bawa sini bahagi 40 tambah 40 80. Darab 4.2. So, jawapan dia kita akan dapat 2 darjah Celsius. Ni soalan nombor 2 macam mana pula? Dia ubah sikit je eh. Okay, daripada persamaan ion ni, kamu boleh dapati untuk membentuk 1 mol agentum klorida, nilai haba yang terbebas. Kenapa cikgu tahu terbebas? Sebab ada tanda negatif 65.5 kilojoule. Ataupun kita boleh tulis macam ni, kamu darab dengan 1000, 65,500 joule. Okey. So, soalan ni kalau kamu baca, apabila 2 mol per diem padu larutan asid hidroklorik ditambahkan kepada 2 mol diem padu larutan agentum nitrat, 6,550 joule haba dibebaskan. So, nilai Q dia adalah 6,550 joule. Dia suruh hitungkan isi padu kedua-dua larutan pula. So, daripada soalan, kamu tahu untuk 1 mol agentum klorida termendap, nilai haba yang terbebas adalah 6,550 joule. Okey? Dan kita tak tahu kalau kita letak X lah. Okey? Untuk X mol haba termendap, 6,550 joule haba terbebas. So kamu cari nilai X. Macam mana? Ingat lagi? Pindah silang. Macam mana? So 6,550 darab 1 sama dengan 6,5500 X. So
So X sama dengan 6550 per 65500. So dapat berapa mol? 0.1 mol. Kalau dah tahu mol, kamu boleh cari isi padu. Mol sama dengan MV over 1000. So mol dah cari 0.1. M mana pula? M dah diberikan dalam soalan 2 darab B bahagi 1000. So selesaikan secara matematik, 0.1 darab 1000 bahagi dengan 2. So jawapan 50 cm padu. Okay, soalan yang terakhir lebih kurang sama aja. Haba pemendakan pelambang 2 sulfat ialah negatif. Negatif tindak balas eksotermik. Haba dibebaskan. So delta H 50.4 kilojoule ataupun 50,400 joule. So dia suruh kira hitungkan haba. Maksudnya kamu kena cari nilai Q jika 30.3 gram pelambum 2 sulfat mendakan terbentuk. So cikgu selalu ingatkan, kalau kimia mesti tukar dalam bentuk unit mol. Cari mol pelambum sulfat dulu. 30.3 bahagi, nak guna formula apa? Mol sama dengan jisim per JMR, pelambum sulfat. So mol pelambum sulfat kamu akan dapat 0.1 mol. Ni dah separuh jalan So senang je, sebab daripada soalan kalau 1 mol dia bebaskan 50,400 joule haba. Kalau 0.1 mol berapa haba? Kita letak X. Darab silang. X kali 1, X. 0.1 darab 50,400, kita dapat 5,040 joule. Dah dapat jawapan. Okay, so cikgu harap kamu dah faham cara-cara pengiraan. So kamu boleh layari blog cikgu Cikgu Nila Blogspot untuk muat turun soalan haba pemendakan dan hantar kat cikgu minggu hadapan. Sekian, terima kasih.